karena pernah boleh pakai dia mungkin biar terasa fit, biar terasa fresh, stamina nya lebih percaya diri. Saya rasa cukup, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa menanyakan langsung ke saya atau langsung ke kadetnya Pak Bonar yang langsung menangani berkas ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah tanya langsung ke beliau, ini adalah putrinya, juga ibunya juga sudah datang ya ke kantor sini. Kita konfirmasi apakah ini putri dari ibu, dinyatakan ini benar putrinya. Oke. Okay. Pak, yang dari saudara LG berarti alat komponen Santa Buadi apa barang bukti lainnya? Ada. Ada, jadi kita lab di BNR cuma 0,1 sekian gram aja dari hasil labnya itu. Ada. Bang, berarti HHL ini pengedar juga, Bang? Kalau dilihat dari sini, L ini dia sudah tiga kali memberikan barang kepada saudara FA. Berarti kategorinya pengedar juga masuk? Karena dia sudah memberikan barang. Ada timbangan juga infonya? Ada timbangan juga. Timbangan untuk ngejual itu, Bang Musa? Ya, timbangan itu mungkin dia untuk menimbang barang bukti itu mungkin berapa beratnya, berapa. Pertama ini kamera, kita harus pulang karena tersangka ini sempat kita lantarkan ke rumah sakit. Jadi kalau kondisinya drop, kita tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan informasi yang tidak. Jadi belakangan ini kondisinya sudah membaik, makanya kita bisa banyak memberikan informasi kepada kita. Sakit apa, Bang? Sakitnya? Jadi mungkin kalau sakitnya mungkin dokes, Bang, ya. Bukan karena ketergantungannya atas narkoba, bukan? Nanti bisa ditanyakan ke dokes saja, Bang, karena itu ranahnya dokes, Bang, ya. Yang dari Eva dan Eli ini hari yang sama pada 1.15 ya. Ya, hari yang sama. Cuman dia TKP 1 dan TKP 2 tuh enggak jauh. Cuman celah beberapa rumah saja. Pak, ini juga kali ini juga. Kalau dia rumahnya udah ada tahun-tahunnya. Tapi dia punya barang ya kasih sama temannya.